Udah. Sore juga, Aquilas. Halo, Blue Lion. Panen udah tanggal 6 ya. Sore juga, Kisna. Males cek mood Inggrisnya. Ya, ada permintaan nggak adanya? Ntar salah lagi, ada lagi ada request depannya. Seharusnya nggak sih yang atas emang. Makanan fun. Makanannya apa? Mungkin nggak semua makanan dia mau. Kayak Kit, Kit mau makanan ada yang nggak mau gitu. Atau siapa ya lupa aku, ada makanan pokoknya nggak mau gitu. Terus makanan yang lain mau, kan aku bawa minuman sama sashimi nih. Nah, itu aku kasih minuman ada yang nggak mau. Waktu dikasih sashimi mau malah. Kasih salt milk nggak mau, pan mau. Seharusnya sih ambil susu dulu sih. Soalnya susu ini tergantung jamnya gitu. 10 jam atau 12 jam gitu. Terus susu bar. Eh. Wah, 5 cuy. Habis melahirkan langsung 5 susunya. Habis melahirkan sekarang susunya ada 5. Gunanya gitu doang sih kayaknya, melahir ngawin sapi di sini. Sekarang ngawin sapi fungsinya biar sapinya menghasilkan susu jauh lebih banyak aja. Kalau nggak dikawin-kawinin susunya maksimal 3 doang. Kalau dikawinin bisa jadi 5 sekali ambil. Tuh, langsung 5. Wan gak terlalu suka makanan, dia bikin diet. Susu. Duh. Masih ada satu. Bang udah ngerti bahasanya? Enggak lah. Rutin juga aku kan pakai sop.
Mungkin itu sih jenis makanannya ya. Iya, mungkin jenis makanannya. Eh, masih ada satu lagi. Ini musim fall sama musim summer banyak banget pohon yang panen. Giliran musim dingin nanti dikit. Sih nggak dapat-dapat. Eh, Sheila, tuh rebutan makanan kan, rebutan kan kalian. Wah, rebutan makanan. Simpen dulu, tasku pasti penuh tuh kan. Selalu kalau habis ngambil buah-buah nih pasti tasnya penuh. Tidur sore sejam bentar bang, bete nanti main bisa nanti lagi. Bete nanti malam bisa nonton lagi. Oke. Aku kelarin request dulu. Ada nggak sih aku melon? Nggak ada lagi aku melon. Berarti aku nggak bisa kelarin ini dong, permintaan dong. Udah minta melon soalnya. Kan ini ya, ini juga ada yang minta satu. Ini yang permintaannya nih, yang aku nih, ini minta melon, yang ini minta tak makanan. Makanan apa gitu, tomat, tomamelo atau apa gitu. Kayaknya makanan permintaannya harus banyak tomat dah. Terus harus banyak-banyak ini deh. Tanam tomat dah. Murray dan Sebastian. Udah punya processing room? Belum lah. Boro-boro processing room. Kira processing room di sini berapa? 1000. Tidak 1000 di sini, mahal. Capets and enggak baru mampir kah? Say. Perasaan aku udah berapa hari live bahasa Jepang gitu. Udah jelasin sering banget. Mau jelasin kalau yang bahasa Inggris kena copyright. Sebagai anaknya enggak bang, ntar nikahnya sama siapa? Ini aku udah nikah, nikahnya sama Celia punya aku, anaknya cewek. Bisa pakai anaknya atau enggak? Kayaknya tetap tidak bisa. Es krim. Resep es krim. Eh, kau kenapa? Kau kenapa bang? Eh, kamu kenapa? Record kah ini? Tapi record setauku tinggal aja ngobrol. Ini cutscene baru nih. Ini cutscene baru. Ya apa-apa lagi ini pertanyaannya nih. Aduh, jawab aja lah ya. Trigger Chris sama Kate kasih record di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya bentar doang. Salah pilih kah aku? Kayaknya salah pilih dah tadi. Eh salah.
dia senyum-senyum aja tadi. Ya emang cuman segitu doang. Oh, cuma segitu doang. Tak kira banyak. Bang, caranya baca tulisan coba gimana? Aku nggak bisa baca, cuman tahu yang cutscene-cutscene yang lama doang. Kalau yang baru mana aku tahu? Aku tidak tahu kalau yang baru-baru cutscene-nya tulisan Jepangnya gimana. Artinya apa? Ketahuan yang enggak itu di kamar. Oh, ketahuan yang enggak di kamar. Ini masih pakai karakter utama ya. Rambutnya kayak anaknya di season 3 soalnya. Ini soalnya bisa gonta-ganti rambut. Di sini bisa gonta-ganti rambut. Bisa gonta-ganti gaya rambut, bisa gonta-ganti warna rambut. Udah punya browsing room gua. Oke, lanjut. Ya salah banget aku. Seharusnya di atas dulu sih. Kalau di atas tadi masih bisa aku banyak. Anak sapi yang baru lahir ngikut siapa persentasenya? Random. Karena aku nikahnya normal sama normal ya hasil normal. Mirip Brandon Renan. Ini bukan Mark lagi namanya. Mark itu versi Harvest Moon. Kalau versi Story Obsession nama MC-nya jadi Sion. Sion and Maya. Bukan Mark and May, tapi Sion and Maya. Kalau versi Story of Season nya kalau versi Harvest Moon nya Mark Maya. Requestnya ini dulu, kelarin requestnya si Sebastian. Sebas, kamu di mana Sebas? Sebas, request Sebas. Susu Sebas, nih aku kasih susu. Dikasih apa? Bibit. Makasih. Nek, kabar. Bang, udah buka lahan ketiga. Udah lama kebuka, cuman belum beli. Belinya belum. Aku dari punya tartan udah kebuka lahan ketiga. Dari musim spring. Cuman ya begitu. Gak ada duitnya. Mahal banget, 60.000.
Kitnya di mana ya? Where are you, kid? Oke, di sini dia. Pui, pui, di mana pui? Pui di jalan, di road. Ini mertua si Awan. Sebastian siapanya Romana? Pembantu. Oke, masih ada kosong. Pui, request. Pui, ini aku kasih dulu lah ya. Aku kasih hadiah dulu buat kau. Ambil nih, biar kau senang. Jamur, makan tuh jamur. Ini mau nggak yang ini? Eh, nggak mau, jenis yang sama. Susu udah aku nih, banyak nih susunya nih. Ini susu nih, susu grade B-nya banyak. Nah, sekarang request. Kelarin requestnya. Dia minta ikan kalau nggak salah. Nah, benar, ikan. Ikan lele dia. Dia mau ikan lele. Boleh-boleh, lo bisa bikin permintaan ya. Tapi duit nggak ada gitu. Ngasihnya ngasihnya yang ini lagi. Enggak, udah enggak worth it. Jual makanan sekarang udah enggak worth it. Lebih worth it jual hasil tambang yang bisa 1000 atau 1500. Terus jual buah yang kita tanam atau bibitnya gitu. Itu yang jauh lebih worth it. Buat makanan sekarang udah enggak ada yang worth it sama sekali. Salah, Kit. Kamu kan enggak mau susu. Ini aku kasih sashimi aja. For you sashimi. Terus aku kasih ini mau nggak ya? Sugar ore. Oke, sugar ore mau. Nggak bunga. Bunga, bunga. Bunga nggak mau ya, cuma dua kali sehari, berarti berarti dua kali sehari doang nih. Skill anaknya diarahin nggak? Nggak, aku di sini masih penasaran tentang alat daripada penasaran skill anaknya. Jadi aku masih mencari alat dan hadiah dari warga dulu daripada mentingin karir anaknya, karena ini baru. Jadi explore-nya satu-satu, nggak bisa explore semua gitu. Mau explore semua kelabakan bakalan. Flora. Flora jam berapa sih keluarnya? Pokoknya jam 3 ya Flora nih keluar ya. Atau jam hampir jam 4. Skill anak udah ya ampun, gosok-gosok lagi dia. Kok bisa nyebrang sungai? Iya, bisa nyebrang kan, sungainya dangkal. Di tempat yang nyebrang itu sungainya dangkal, pokoknya bisa nih. Dangkal nih, dangkal nih, tuh kelihatan nih dangkal. Di sini nggak dangkal dalam, jadi nggak bisa. Bentar. Gustava katanya masih ngasih hadiah. Berarti aku dapetin Gustava ya. Gustava. Oke, Gustava. Kodi masih ngasih nggak sih Kodi?
Kapan punya proses yang rum? Nggak tahu. Nggak tahu kapan. Gustafa, di mana Gustafa? Oke, di roadnya sebelah ya. Sebelah. Nih, lokasi. Struktur baru dari remake. Iya. Emang ngerti bangunan gitu terus bahasanya. Kan udah dibilang berdasarkan yang gameplay dulu. Kan gameplaynya masih berdasarkan yang dulu. Nah, kalau yang baru-baru aku baru nggak ngerti. Kayak yang gini nih, yang kayak gini mana aku ngerti. Yang kayak gini mana aku ngerti gitu. Kan itu baru semua request. Jadi aku nggak ngerti sama sekali kalau request-request gitu. Bunga atau aku kasih ikan mau nggak kau ikan? Ya. Wah, tak suka daging ternyata dia. Kasih jamur. Nggak juga. Mau bunga banget nih. Ya udah main musik aja lo. Banget. Harus bunga banget ngasihnya. Gak bisa yang lain, makanan. Susu jadiin keju atau susu dijadiin butter. Gak ada yang untung. Karena cuman susu sapi normal dan susu sapi brown grade B doang yang harganya naik dijadiin keju atau mentega. Kalau susu sapi marble, susu sapi star dijadiin susu, dijadiin keju atau mentega, rugi, turun harganya. Jauh turun banget harganya. Sheila, ngapain Sheila? Yuk sini sini gendong gendong. Halo Bang, baru live kah? Halo Denny, iya baru live. Berarti aku belum deketin siapa sih? Oh, Wally, Wally sama atau Shali, Shali sama si Profesor ya. Ya udah ini dulu deh. Shali dan Profesor. Kalau sekarang nggak tahu untung atau nggak dijadiin keju susu-susunya atau dijadiin mentega. Kalau dulu yang paling untung dijadiin keju itu cuma susu sapi normal. Karena kalau susu sapi normal naik harganya. Sama marble grade B. Setelah itu udah turun seturun-turunnya. Kok nggak bisa dipupuk dong? Nggak bisa dipupuk. Ada telur ayam di padang rumput. Iya, kadang nyempil kan, kadang ada ayam di situ nantilah. Kadang nyempil ayamnya di padang rumput, jadi kadang ada telurnya di situ. Tidur marah. Itu kucing, mana kucing? Kasihan banget kucing di sini. Gak makan. Mana? Susu telurnya. Bang, kandang ayam bisa beli lagi. Bisa di upgrade bukan beli. Kandang ayam, kandang sapi itu bisa di upgrade lagi. Nanti jadi kapasitasnya paling maksimal buat kandang sapi itu 16 hewan.
Terus buat kandang ayam itu 16 juga. Jadi lebih banyak gitu kapasitasnya. Rawat segini aja udah lumayan makan waktu loh. Apalagi mau ngerawat 16 hewan. Wih, 5. Mantep. 5 susu. 5 susu S double S. 5 susu double S. Wally Carter Gustafa. Gustafa, where are you, Gustafa? Oke. Okay. Agak ini kayak nama. Nama apa? Ini nama budekku. Eh, itu Gustafa bukan? Gue harus sabar nunggu sapi gue melahirkan. Halo, Dian. Telat kah? Gak, lumayan lah. Wally udah balik belum sama si Great? Yuk di like dulu yuk buat yang belum, buat yang baru join. Halo Ali. Ya belum balik. Belum balik suaminya. Para suami belum balik nih. Para suami di sini belum balik semua. Ini juga belum balik suaminya. Kit. Nyangkut lagi. Oh iya, aku aja ngobrol Kit dulu, siapa tahu dapet ya. Siapa record gitu. Kit kit kit, record kit. Record dong bagi. Ya enggak. Belum dapet. Emang kitnya belum merah ya? Padahal udah merah, apa kurang masih? Warna hitamnya gampang nggak dapatnya. Rata-rata harus sampai merah. Rata-rata ini appreciationnya harus sampai merah atau nggak sampai ketawa kayak gini nih. Kalau nggak merah kayak gini, ya ketawa kayak gini. Baru bisa dapat hadiah dari warga. Harus full kayaknya bang sikit itu kalau tahun kedua. Oke. Okay. Ya, intinya kalau nggak ketawa ya sampai kalau nggak senyum ya ketawa. Ini request orang ini belum bisa aku gara-gara salah nanem. Susu, 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 susu. For you, susu. Udah dapat apa dari warga? Baru record, terus seed maker sama bumbu ruby. Ini mau nggak herb? Tak mau. Sashimi, sashimi, mau nggak sashimi? Sashimi mau dong. Wally ada nggak sih Wally? Ya ada Wally-nya. Tadi aku nggak ada. Hasil panen tanaman kalau di hybrid jadi biru apa mahal sama tanaman biasa? Sama aja harganya. Sama harga harganya cuman ini doang beda buat bahan resep doang. Buat bahan resep doang itu tuh. Wih, jam 10 di rumah orang nggak diusir loh.
Jam 10 di rumah orang tidak diusir ternyata. Salah dong. Ini dulu. Jangan usir aku dulu. Mau kasih hadiah dulu. Ya, makasih. Permisi. Berapa seat maker kayak versi dulu enggak, Bang? Iya, sama aja. Kasih hadiah ke dokter atau profesor 4 kali. Kalau bisa 4 hadiah per harinya. Ntar paling cepet tanggal 5 udah dapat. Tanggal 5 bisa langsung dapat kalau 4 hadiah per hari gitu. Ngerti bahasa Inggris enggak? Cuman ya berdasarkan versi Harvest Moon-nya aja. Berdasarkan versi Harvest Moon-nya ya pilihannya ya enggak jauh-jauh beda. Kecuali yang baru-baru. Kalau yang baru-baru mana aku ngerti. Kalau aku pakai bahasa Inggris bisa kena copyright. Soalnya bahasa Inggrisnya yang resmi belum keluar. Jadi kalau aku pakai bahasa Inggris yang enggak resmi bisa kena copyright. Mandi pagi dulu, terus masak. Ya itu nggak disiram ya mak tanamannya ya. Bang sapi hamil berapa lama? Aduh nggak ngitung berapa lamanya. Seingatku bentar doang dah. Nggak lama. Seingatku nggak lama dah, sekitar 5 hari juga gitu ya. Ya sekitar 5 hari gitu. Halo Nightmare. Masuk rumah orang terus kasih bunga doang ke istrinya. Apa wali? Enggak. Udah sering aku lakuin. Ya marah. Ya susu sapi aku. Ya ampun. Ambil enggak sih aku susu sapi tadi sore? Bisa ambilnya. Kan dapatnya yang baru ya. Lupa. Ambil yang sore, aku kira dapat yang es masih. Ternyata udah dapat yang bagus. Sore Jos. Februari kurang 6 bulan. Mesti 6 bulan, enggak dong 5 bulan. Kan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan dong. Kenapa jadi 5 bulan? Bukan Juli loh, Juni. Kok udah enggak bisa dikasih pupuk sih? Udah mentok ya? Udah enggak bisa dikasih pupuk loh. Mentok kah? Bobo, bobo ayamnya. Udah nggak ada kecoa, nggak tahu, belum ngetes. Di cermin jus. Udah rambut bisa ganti di mana? Di cermin lah. Di mana lagi kalau bukan di cermin? Ya ampun tidur ternyata. Gak penuhin tuh bang tanamannya. Udah telat. Kemarin tuh udah panen ini. Panen apa ya? Panen yang gen 2 gitu. Jadi aku gali yang baru. Buat nanam di ujung. Buat musim fallnya. Ini aku berkaca dulu. Kayaknya berkaca juga dapat sesuatu deh. Habis. Hmm.
Ambil susunya dulu. 3. Ini 5 lagi nih. Ya, 5. 5 paginya 5 S. Siang sorenya malah 5 double S. Bang itu anak kah? Iya, anak sapi. Mau beli. Beli juga ukurannya kayak gini nih. Beli juga ukuran sapinya kayak gini. Sekarang enggak ini lagi, enggak medium lagi. Bang itu anak kara, anaknya bukan MC, ini MC. Ini MC-nya cuman beda tampilan doang. Bisa ganti gonta-ganti rambut di sini. Di sini bisa gonta-ganti rambut. Bisa gonta-ganti warna rambut. Jadi kayak lebih beda aja MC-nya di sini. Makanya anaknya nggak ada yang ngikutin tampilan bapaknya sekarang. Ngikutin tampilan pasangan semua. Siapa yang udah ada di Spring? UI doang. Oke, UI doang ya. Nah, versi Story of Season yang ini, soalnya kalau nanam tumbuhnya versi ribet juga ribet. Toko record cat harus nunggu cat dulu. Di sini bisa kok. Di sini bisa tahun kedua. Ini Story of Season, jadi rada beda. Di Story of Season ini bisa dapat lebih cepat kayaknya. Kit udah bisa dapat di tahun kedua. Cuman ya harus mentok dulu pertemanannya. Benar-benar udah mentok. Ui, mana kau? Astaga, keliling-keliling aja lo. Ini juga Bang si Adia nih yang ini. Ini ngasih hadiah kalau ke rumah dalam bentuk cutscene. Dalam bentuk cutscene dia ngasih hadiah. Jam waker dari quest sekarang nih. Ini jam waker nih hadiahnya nih tuh. Ini hadiahnya jam waker, dia minta makanan. Kalau kita bisa kasih makanannya, ada hadiah jam waker. Ini minta makanan. Yang ini minta apa? Gak tahu nih, 3 hari lagi nih. Minta apa dia? Melon kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah itu melon dah. Tapi sayang aku nggak ada melon. Tapi kalau nyolong udah nggak bisa dicegat. Iya, udah nggak bisa dicegat. Mungkin pengaruh dari skill guguknya. Kalau skill guguknya itu full, full semua ya. Nih full semua skill guguknya nih. Tuh kan ada skillnya tuh. Itu kalau full semua, baru mungkin bisa dicegat. Kalau nggak full nggak bisa dicegat mungkin. Kudanya kebanyakan tidur. Kuda di sini kebanyakan tidur, malas banget aku. Terlalu malas menggunakan kuda. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Sebotak bisa. Nggak botak banget sih, lebih tipis rambutnya, kayak anak SD Jepang gitu. Kayak anak SD Jepang bisa. Yang rambut atau kayak Nobita gitu, kayak Nobita yang rambutnya lebih tipis. Nobita tipis nggak sih rambutnya, atau kayak ya pokoknya tipis lah rambutnya. Beda 9 kali kena cong. Si versi lebih natural, iya jadi periutan murenya. Soalnya nggak bisa bangun di bawah jam 6. Mungkin buat bangun lebih siang. Biar dapat cutscene istrinya ngebantu kerja atau anaknya ngebantu kerja. Cuman buat cutscene itu doang, jam waker. Kan istri sama anak bantu kerja itu kalau... Salah lagi. Ada cutscene-nya aja tuh.
Kalau nggak ada cutscene-nya nggak bakalan bisa. Di freezer. Enggak, sekarang bukan dari freezer lagi. Langsung di kandang. Murai sekarang nyolongnya langsung ke kandang dia. Bukan lagi di ini. Bukan lagi di freezer-freezer, tapi di kandang. Halo, Bu. Apa kabar, Bu? Kit. Aduh, kitnya di sini lagi. Mini game dulu lah. Mini game dulu. Kan gak bisa dicegat. Per chapter hanya 1 tahun seperti iya. Seingatku per chapter dia ganti nama. Ini per tahun ganti nama chapter. Kalau tidur disiulin kan langsung naik. Ya males, animasinya lumayan lama. Animasi buat ininya lumayan lama. Buat naiknya. Bu, yang kalau disiul kalau naik sendi naik secara manual kan nggak ada animasi-animasi gitu. Jadi enak lari. Tor naik kuda juga larinya aneh banget. Bisa buka toko bisa, cuman ya sama aja buka toko di sini sama dengan di Palak. Kalau buka toko di sini sama aja kayak di Palak, kitanya kayak di Palak gitu kalau buka toko. Challenge minum susu paling banyak apa masih ada? Nggak ada. Minum susu udah nggak ada, diganti masak. Dan masak juga harus dapatnya harus saat hujan. Kalau nggak hujan nggak bisa dapet gitu. Wah ini apa ya? Ini ore apa sih sekarang? Udah sampai ini aja ore-nya. Bentuknya beda dong. Ini ore apa ya namanya ya? Kalau di yang Harvest Moon ya. Baru ore ini bentuknya atau yang lama tapi bentuknya beda aja. Ya, Quiet Winter lebih bagus versi GameCube dibanding Switch. Iya. Quiet Winternya jelek di sini. Kenapa pakai anak? Bukan, ini bukan anak, ini MC. Ini MC-nya bukan anaknya, cuman tampilannya berubah. Tapi nggak ada dong. Lebu. Ini si ibu ngasih hadiah nggak sih? Atau dia tidak mengasih hadiah? Tidak memberikan hadiah aja. Dokter. Ini salah, kok bunga?
Bukan nambah tiap tahun, tergantung pancingan. Tergantung level pancingan. Kalau buat jenis ikan sekarang, semakin tinggi level pancingan, semakin banyak jenis ikan yang bisa ditangkap. Semakin rendah, semakin sedikit yang bisa ditangkap jenisnya. Udah nggak ada lognya. Gak tau bener apa enggak itu rare ore, kurang inget. Rare ore. Aku juga kurang inget sih. Upgrade pancing di mana di Ivan? Semua alat yang sampai gold ya. Punya aku ini masih Cooper nih. Ini punya aku masih Cooper. Ini masih Cooper. Ini upgrade-nya di Ivan. Semua upgrade-nya di Ivan. Cuman masih random banget ngebuka upgrade-nya itu gimana. Masih belum tahu ngebukanya gimana yang pastinya. Karena ada yang udah kebuka, ada yang belum gitu dengan posisi yang sama. Ini aku lagi nyari yang silver tapi belum kebuka-buka. Apa yang silver malah belum dapat-dapat nih, belum kebuka-kebuka. Padahal butuh gitu yang silver. Tapi belum kebuka-kebuka juga yang silver. Sekarang hadiah yang sama bisa diberi dua kali. Ya, bisa dua sama makanan. Ada yang cuma sekali kali juga kok. Ada yang tetap sekali, ada yang bisa dua kali. Kayak Gustafa, ini masih sekali aku. Orangnya yang mana Gustafa? Oke, di jalur. Kesannya bukan upgrade malah beli bukan. Tukar tambah kesannya. Kesannya lebih ke tukar tambah, bukan beli. Kan barang yang lama kita kita kasih ke dia terus kita bayar duit gitu. Jadi kesannya atau bertambah. Mungkin harus tanam harus temenan. Temenannya udah pasti, nggak mungkin nggak nih temenan sama Van udah pasti. Kalau nggak temenan sama Van, tawar menawar jangan berharap bisa. Jangan berharap tawar menawar bisa kalau nggak temenan sama Van. Tawar menawar di sini riskan banget. Kalau nggak sampai merah, jangan berharap bisa harganya naik gitu. Kita jual apa, mau ditawar seberapa lama pun ngulangnya nggak bakalan, atau mungkin nggak bakalan naik sama sekali gitu. Nanam pasti tiap musim, malah aku nanam. Nanam tiap musim ini aja. Pohon, nanam pohon, aku udah sampai generasi kedua loh. Aku nanam pohon udah sampai generasi kedua. Masih nggak dapat yang silvernya. Mungkin tergantung banyak yang penggunaan alat. Ya penggunaan alat kan tergantung ini kita makainya. Aku udah pakai alatnya itu lumayan sering gitu kan, tiap musim make gitu. Kayak cangkul, penyiram, tiap musim itu pasti dipakai, apalagi penyiram gitu. Penyiram setiap hari dipakai, tapi nggak ada tuh kelihatan naikin alatnya. Naik alatnya gitu. Malah ada yang fokusnya nyari duit gitu dari tambang udah kebuka gitu. Ada yang fokusnya cuman deketin warga juga udah kebuka. Gak fokus terlalu nanem banyak gitu. Jadi masih bingung banget buat ngebuka upgrade-nya ini gimana. Kasih kado bisa 3 kali misal love like normal. Dari service moon-nya enggak. Bisa 3 kali dari mana? Coba kasih rock 3 kali. Apa bisa? Rock dikasih 3 kali, mana bisa rock 3 kali? Yang dulu banyak kan sekali doang gitu dikasih hadiah mah warganya di versi harvest moonnya. Rock itu sukanya ini dia, suka bunga sama apa gitu, makanan sapi kan. Nah itu kalau udah dikasih bunga nggak bakalan mau makanan sapi, atau dikasih makanan sapi ya nggak mau bunga.
sama dengan yang lain juga. Wah, lapar. Mancing aja, mancing. Mumpung ada waktu, mancing dulu. Bisa tiga kalau beda. Gak bisa kalau rock. Kalau rock dulu nggak bisa. Kalau sekarang nggak tahu. Kalau yang sekarang ini malah bisa beda-beda, bisa sama. Kayak si dokter atau Profesor Darley itu bisa dua tambang yang sama. Bisa dua tambang yang sama, terus dua ikan atau dua masakan bisa yang sama gitu. Kayak tadi aku kasih si Huck, anaknya Wally, dua ore yang sama, bisa tuh. Kalau dulu aku ngasihnya malah koin sama susu, nggak pernah ngasih or. Ini aku kasih susu, nggak mau. Dikasih or, dikasih koin juga nggak mau. Jadi beda, rada-rada beda gitu. Kolam Dewi bisa dikelilingin nggak? Kolam Dewi bisa dikelilingin nggak? Bisa lah. Kan dari harpa semuanya kolam Dewi bisa dikelilingin. Yang nggak bisa itu akses belakang rumah kurcaci dah, pohonnya. Pas beli bisa kalau udah temenan mah. Kalau udah temenan sama pohon pasti bisa diskon. Kalau nggak temenan jangan berharap dapat diskon. Lan ketiga ya gimana nanti? Lan ketiga 60.000. Kalau lan ketiga 60.000. Aku udah kebuka lan ketiga cuman belum beli aja. 60.000 mahal banget. Apa bisa dua kali apa aja? Tadi aku coba kasih makanan nggak mau, aku kasih yang ikan nggak mau, aku kasih bunga baru mau. Satunya apa? Itu kalau lapar masih mengganggu waktu mancing nggak? Nggak tahu, belum pernah keganggu saat lapar saat mancing, mancing saat ya, nggak pernah keganggu saat mancing tiba-tiba lapar itu nggak pernah. Rock sekarang bisa beda-beda. Oke. Kalau dulu nggak bisa. Satu macem mudah stop gitu. Masih ada tartan masih. Tuh kan aku udah bilang tadi aku udah nanam pohon generasi ke satu, generasi kedua. Kalau nggak pakai tartan generasi kedua pakai siapa? Pakai siapa gitu? Kalau nggak pakai bantuan tartan generasi keduanya. Budget dapat baju dari mana? Kelarin requestnya Chris. Nanti Chris minta request. Nah, kelarin aja requestnya. Tadi ya misalnya Nami kasih word status terus lokasi tomat lokasi. Fair saya jamin bisa. Tadi ya misalnya. Kari sama Jamit, ya itu beda bisa kalau beda hadiah mah. Kalau di sini bisa, sekarang beda hadiah. Kalau di Harvest Moon-nya belum tentu bisa. Kebanyakan satu nerimanya kalau versi Harvest Moon-nya. Ya versi Harvest Moon-nya kebanyakannya satu. Bang berat gak sih gamenya pakai i3 10 bisa nggak? Bisa. i3 bisa 10 bisa RAM-nya minimal 8. Penasaran dengan nama tanaman gen 2 nantinya dari exit. Gak tahu sih dari exit bakalan sama nggak sih dengan yang terjemahan sekarang nih yang udah mod Inggris. Tiga potong lagi dong rumputnya. Ya tidur.
Oke, gamepad. Oke, keyboard juga bisa, tinggal di setting aja. Semuanya tinggal di setting. Kan emulator bisa di setting. Nah, di sini sapi coba gunanya apa? Buat kawinin sapi dan sapinya menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Kalau sapinya nggak melahirkan anak, susunya maksimal cuman ini doang, berapa ya? 3. Maksimal jadinya 3 nanti kalau susunya sapinya kalau belum dikawin-kawinin gitu. Ini besok nggak bakalan panen nih, belum ada buahnya sama sekali. Ini kenapa nggak bisa dipupuk lagi ya? Udah mentok kah? Udah mentok kayaknya. Nggak bisa dipupuk. Kenapa anak sapi nggak dijual? Nggak apa-apa. Di sini cepet gede. Di sini sekitar 5 hari sapinya udah gede dan langsung ngasilin susu. Jadi kalau dijual kayak rugi aja lah. Ngantuk. Sorry Rizal. Downloadnya di mana? Sama staffnya ribet nggak? Ribet. Staffnya ribet. Downloadnya bisa di NSW Games atau NSW2U, bisa di situ downloadnya. Stabnya cari aja di YouTube, bisa pakai Yuzu, bisa pakai Ryujin. Kandang ayam sekarang ada beli, jadi hujan tinggal dimasukin ke dalam. Ya nggak ada, masa di bar masih? Ya di bar dong. Buset, di bar. Ini suaminya nih gimana sih? Nggak niat balik dah kayaknya dia. Sampai jam berapa gitu masih di bar? Satu titik nol titik satu. Fiturnya seperti di Rune Victory. Rune Victory. Kucing ireng nggak ada warna lain, nggak ada. Aman juga dikasih dan nggak bisa milih. Dikasihnya warna hitam, ya udah mau gimana? Ya ini bakalan ngantuk jam 4 sore nih. Ini bakalan ngantuk di jam 4 sore kalau kayak gini. Buset, ditungguin dong sama istrinya. Udah langsung aja deh. Tiap tempat ada karakter yang lagi dalam tersebut. Nggak juga kok ada yang kosong kemarin. Setiap tempat belum tentu ada orang nih. Di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Di jalur ini kosong kan. Jadi nggak semua tempat langsung ada gitu. Jadi intinya map cuman buat ini aja, ngebantu kita nyari orang. Dari mana dia? Tanggal 8 udah turun salju. Nah, ide.
Ini beneran nggak bisa kan? Ntar malah aneh-aneh aja gitu. Pupuk nggak bisa bener. Oke, udah tidak bisa dikasih pupuk. But awas aja kalau nggak es. Kalau panen nggak es, udah nggak bisa dikasih pupuk, malah dapetnya bukan es. Aneh sih. Banyak yang ambil anak cewek. Padahal tampilan anaknya sama semua. Tampilan anaknya yang apa ya, cewek, cowok, siapapun pasangannya sama aja sebenarnya. Cuman beda pakaian. Cuman beda pakaian doang. Kalau di versi Harvest Moon-nya kan tampilannya beda-beda tuh. Enggak pakaiannya doang. Kalau di sini beda pakaiannya doang. Modelnya sama semua ada. Tidur, 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 tidur. Aji Valentino mentraktir 2 power berry. Makasih Bang udah dijawab. Oke, okay, Aji, thank you. Traktirnya 2 power berry-nya, thank you. Ya habis, aku harus potong rumput asli. Lupa potong rumput terus nih. Hati-hati. Aku ambil anak cewek gara-gara New Game Plus. Lah, salah. Ngegosongin tadi sapi dah. Ini kalau sapi jantan ini gunanya saat sudah punya sapi star, kegunaannya kelihatan banget sih. Ya, kalau udah punya sapi star kelihatan banget gunanya. Kemungkinan bisa dapat anak yang star. Soalnya sapi star ini ampun, ampunan. Harganya benar-benar gila. 50.000 satu sapi doang. Jarang banget binatang kotor langsung dicuci, kayaknya digosok itu kayaknya ngegosok langsung dicuci. Jos kan mending hybrid di tartan bang kalau mau grid S. Emang dikira seed makernya seed maker upseednya banyak kan, itu tanaman bukan pohon, sayur itu, itu sayur atau umbi-umbian. Kamu pakai tartan mau naikin ke grid S pakai apa? Pakai upseed. Upseed berapa? 10. Sedangkan punyaku berapa? 12. Apakah cukup upseednya? Gak cukup. Kalau upseednya kayak bunga yang lain oke, okay, gitu. Ini upseednya cuma 10 doang. Mau hybrid ke S ya kurang lah. Aku selalu sekali nanem 12 gitu satu jenis. Kali nanam 12, kali nanam 12. Mau naikin semuanya ke S. Tahun berapa nunggunya kalau ngarep dari upseed doang? Kalau ngarepnya dari upseed doang sampai tahun berapa kelarnya? Kalau pohon oke, okay dah. Pakai tartan karena pohon harus pakai tanaman yang udah bibit es. Kalau tanaman hybrid, aduh kapan kelarnya? Apalagi kalau mau semuanya gitu. Kalau semuanya mau dijadiin es, dari generasi pertama sampai generasi ketiga mau dijadiin es, aku rasa nggak bakalan kelar. Ditahu sampai ending juga nggak bakalan kelar gitu. Sampai ending cuma 60 gitu. Cuma 60 upseed sampai ending. Itu berapa jenis tanaman doang tuh yang bisa jadi es?
tapi random dapatnya nggak apa-apa. Kalau bukan anak star ya jual gitu. Kalau bukan dapat yang star ya jual. Kira-kira berapa hari lagi tahun ketiga? Selama 12 hari lagi. Ini masih musim fall atau musim autumn ini masih. Masih musim autumn. Jadi masih lama. Kita nyogok dulu kita. Kita nyogok fun dulu. Ini aku turun salju dari pagi nih ya. Seharusnya nggak bisa kan ya? Seharusnya sih nggak bisa gitu. Ini om cogok satu aja lah yang favorit dia, soalnya udah senyum. Bang, kalau anak sakit tuh gimana? Hah? Anak sakit di sini, anak sakit liatnya di mana? Lihat anak sakit di sini gimana caranya? Yuk di like dulu yuk buat yang belum atau yang baru join. Beli kambing mentok 32k setelah 2 kali nawar bang. Dari 40.000 32k. Masih kurang ya. Masih kurang banget itu turunnya. Dulu harganya 4.000 itu ditawar paling rendah bisa di bawah 1.000 loh. Itu bisa ditawar sampai 4 kali di bawah 1.000 dulu. Dulu sampai di bawah 1.000 gitu harganya. Kalau yang ini. Yang apa? Yang versi Harvest Moon-nya. Kambing masih cuma setahun sekah hasilin susu, nggak tahu, belum beli. Kayaknya kambing bisa dikawinin juga dengan kambing yang di kota mungkin. Kayaknya kan ngasilin susu sepanjang tahun, sapi aja ngasilin susu sepanjang tahun, sepanjang permainan gitu, bukan sepanjang tahun, sepanjang permainan. Kambing juga kemungkinan. Gua lagi gacha nih bang, sapi normal sama sapi star, mantap. Coba aja tuh, siapa tahu dapat yang bagus. Dari sistem hybrid bibit buah ke grid S, orang luar masih banyak yang belum tahu. Jos aja kemarin juga baru tahu tentang hybrid buah bunga. Tentang hybrid bunga baru tahu. Buset, kemana aja? Baru hybrid bunga baru tahu kemana aja? Kan dari bukunya emang dia nggak pernah beli bukunya gitu? Atau tidak tahu tentang bukunya? Itu kalau yang hybrid tentang bunga itu udah tahu dari ini sih. Dari bunga gitu. Dari bunga, dari buku. Dari buku itu pasti ada hybrid tentang bunga. Kecuali yang baru. Kecuali yang baru nih, yang Trick Blue. Yang Trick Blue baru nih, ini baru banget yang Trick Blue. Kalau kayak Upseed, Happy Lamb sama Game Soil itu udah dari yang lama. Dari versi Harvest Moon-nya. Itu dari buku loh. Itu kebanyakan pasti taunya dari buku. Buku juga berdasarkan GameCube bukunya. Bukunya berdasarkan GameCube tapi judulnya Special Edition. Aneh kan? Apakah sistem keluar tambang masih mempan? Enggak ada pawang hujan di sini. Di sini pawang hujan udah hilang, udah enggak berguru lagi dia. Ada yang baru kah? Enggak ada tetap. Tetap tidak ada. Tetap tidak ada yang baru. Yang baru cuma baju doang. Jual apa yang bisa aku jual? Salah. Jual apa yang bisa aku jual sekarang? Susu doang. Ya, susu doang nih yang bisa aku jual. Susu doang. Kalau telur nantilah. Udah susu dah. 26 jadinya berapa? 3.500, 4.600. Masih record siapa mas? Ini dari Muku-muku. Musiknya udah berubah semua. Rata-rata berubah musiknya. Yang gak berubah itu dari Casey atau Charlie sekarang. Terus dari siapa lagi ya? Dari Gustava. Kok Gustava? Griffin sama-sama G. Dari Griffin, dari Casey itu yang gak berubah.
sisanya udah berubah semua. Dari muku-muku berubah, dari Sebastian berubah, dari Carter berubah, dari Chris juga berubah. Gak tau dari Kit nih, dari Kit sama Hak nih berubah atau enggak kita? Kit sama Hak berubah atau enggak? Kalau yang beli masih tetap ada sih, nih. Kalau beli tetap ada, kalau mau beli record. Nih harga record Spring. Spring harganya 100.000 nih. Spring record sekarang harganya 100.000. Dulu cuma berapa doang, sekarang 100.000. Aku pemain dari 2000 tapi ya terus hingga 21. Maco aja. Anak sakit, lo kira terkena sakit. Jual pan sekalian banyak sama satu-satu neko naikin harganya sama aja kan jumlahnya. Iya, sama aja. Coba beli bunga di pan, Mas. Buat apa? Beli bunga itu buat apa? Bunga itu digunain buat ini, buat gabungin bibit. Sekarang pan ngejual bunga ini. Nih ya, banyak nih aku nih 100 nih. Ada 113. Sekarang kenapa pan jual bunga ini? Karena bunga ini bisa digabungin dengan bibit sekarang. Ntar bibitnya jadi warna biru nih. Misalnya tomat, ini tomat kan? Ini tomat ini aku gabungin. Ini tomat atau jeruk sih? Jeruk, jeruk. Ini jeruk. Kalau aku gabungin dengan ini nanti jeruknya warna biru. Ya, jeruknya jadi warna biru nanti. Mending satu persatu, satu persatu jual di depan sekalian banyak sama satu satu ego naik. Kenapa harus satu persatu? Perasaan sama aja gitu naiknya. Kalau persatu satu persatu emang untung nggak? Lebih untung nih ya, coba aku hybrid nih. Kalau bersatu persatu emang lebih untung ya daripada langsung banyak. Ini aku hybrid ya sama bunga nih, jadi warna biru sih seharusnya sih tuh. Jeruknya jadi jeruk biru tuh, jadi jeruk biru. Makanya sekarang Fun jual ini, jual bunga ini karena jadi warna biru. Apapun yang digabungin bibitnya dengan ini jadi warna biru. Jadi warna biru. Bedanya kalau mau nawar jadi dikit banget nawarnya. Kalau persatu gede tawarannya. Iya kah? Safe state nggak ada, safe state itu safe biasa Jos. Malah dulu lebih sedikit loh, cuman 3 loh. Ini tempat nge-safe biasa nih. Tempat nge-safe biasa jadi 8. Safe state tetap nggak ada, safe state. Kalau ada safe state enak. Ini masih safe biasa, kayak safe di diary dulu. Tapi dipindahin sekarang di menu buat nge-safe-nya. Udah nggak di diary lagi. Gak masuk akal, record 100.000. Belum lagi ada yang harganya lebih mahal, boneka. Boneka teddy bear sekarang 1 juta. Teddy bear harganya 1 juta loh sekarang. Mantap gak? Teddy bear 1 juta harganya sekarang. Kalau di hybrid pakai bunga itu hasilnya beda warna. Beda warna aja, harganya sama. Harganya sama, warnanya beda. Lebih cuan. Ya kelamaan em, lebih cuan. Sistem jualannya di sini masih sama kayak versi lama enggak? Masih sama. Cuman kalau buat tawar-menawar harus udah deket dulu. Kalau buat tawar-menawarnya harus deket dulu tapi. Total RT ada berapa pohon ya bang? Kalau nggak salah ingat di bawah 10, 9.
RT9 generasi keduanya 10. Kan di Discord ada. Kan di Discord udah ada loh yang bikin. Di Discord itu udah ada loh. Cek aja di Discord. Padahal kamu udah gabung kan di Discord? Cek aja yang di pin. Di like dulu yuk buat yang belum atau yang baru join, jangan lupa di like. Ikan paling mahal sekarang apa? Belum tahu, karena ikan yang paling mahal dapatnya pasti pakai pancingan yang paling bagus. Semakin bagus pancingan, semakin bisa dapat ikan yang paling bagus. Kalau pancingannya masih kayak punyaku, jangan berharap dapetin ikan yang paling bagus, nggak bakalan bisa. Sekarang beda, ada alat, ada yang didapetin yang lebih bagus gitu. Kalau pancing ya buat dapetin ikan yang lebih bagus. Kalau sabit ya bisa langsung motong lebih banyak, cangkul bisa motong, bisa nyangkul lebih banyak. Penyiram bisa nyiram lebih banyak. Kalau punya aku sekarang nyiramnya cuma tiga. 3x1 doang. Ntar yang paling banyak kan 3x3. Halo Zan. RT1 itu yang gen 2 mix. Gen 2 atau gimana? Iya gen 2 lah. Kalau generasi ketiga gabungin dari generasi kedua. Generasi kedua gabung sama generasi kedua jadinya generasi ketiga. Generasi pertama digabung sama generasi pertama jadinya generasi kedua. Kayak gitu. RT itu generasi ketiga. RT, RC itu generasi ketiga semua. Yang dihasilkan dari gabungan dari generasi yang kedua. Kalau kamu gabungin generasi kedua dengan generasi pertama, ya nggak bakalan dapat yang baru. Paling jadinya generasi kedua tetap. Jadi biar nggak perlu beli. Yang ada anaknya kesurupan lagi buat dorong MC keluar. Buat dorong si MC keluar. Hah? Kesurupan lagi buat MC keluar. Emang udah ada gitu yang beli teddy bear dapat cutscene gitu. Halo Om. Namanya sama aja. Jadi satu jenis nanti. Rare crop dengan rare crop 2. Rare crop 1 dengan rare crop 2 ya jadinya nanti antara rare crop 1 atau rare crop 2 gitu. Gak mungkin dapat jenis yang baru. Tip cepet kaya gimana? Tip cepet kaya banyak-banyak nambang. Banyak-banyak nambang kayak si Dian tuh. Kayak si Dian duitnya udah 200k karena dia sibuk menambang dan menjualnya satu per satu di fan. Jadi duit dia udah banyak banget 200k. Bisa berenang nggak bisa berenang sayangnya gen 4 nggak ada lah. Kalau berenang tidak bisa tetap. Petai jengkong durian. Kalau durian main di Coral Island dah. Coral Island katanya ada durian, sampai sekarang ada nggak sih duriannya? Ada nggak sih sebenarnya Coral Island tuh duriannya atau memang harus full rilis dulu baru ada gitu duriannya? Udah harus kan banyak top apa tuh?
Top up golden pork jadi 99 bang. Mantap. Buat cerita gitu aja. Buat cerita sendiri, buat experience lebih enjoy versi ini apa yang lebih lama? Kalau udah tahu semua lebih enjoy semua kok. Kalau udah tahu semuanya ya enjoynya pasti lebih enjoy yang ini. Karena aku udah tahu semua yang versi Harvest Moon-nya, ya lebih enjoy yang Harvest Moon-nya. Di sini aku belum banyak tahu karena ini banyak banget yang berubah. Di sini banyak banget yang berubah dari versi Harvest Moon-nya. Jadi nggak enjoy di sini. Masih explore-explore terus, iya. Masih nge-explore terus malah di sini. Karena masih banyak yang harus diketahuin, beda dengan yang Harvest Moon-nya. Kalau yang Harvest Moon-nya itu udah banyak ditahu, mungkin udah semua gitu diketahuin. Area dari penduduk masih sama. Yang record masih sama. Kalau yang tools harus dapetin yang emas dulu. Dapetin alat-alat yang emas dulu bisa baru bisa dapetin hadiah dari warga yang toolsnya. Kalau belum emas nggak bakalan bisa dapetin hadiah dari warga yang tools. Nah, buat yang keemasnya aja itu masih belum tahu. Jangankan keemas, ke Cooper aja itu masih belum tahu gitu kemana pakainya, gimana gitu ngebuka alatnya yang kayak gini nih. Karena ada yang belum kebuka gitu Cooper. Kalau udah buka ke Cooper belum kebuka silver, jadi masih bingung ngebukanya itu gimana. Kadang bisa di-upgrade, bisa maksimal nanti kandangnya bisa nampung hewan 16 hewan yang bisa ditampung nanti setiap kandangnya. Kandang sapi, kandang ayam itu maksimal 16 hewan. Kandang saya Doraemon nggak dilanjutkan, kan udah ending, mau dilanjutin apa lagi? Udah ending mau dilanjutin apa lagi Dewi? Mau cheat record. Masuk kamar anak, tiba-tiba anak didorong MC keluar. Nyari bibit duriannya dulu mereka. Bang Diversi ya, M untuk munculin event Muore nyolong harus masukin bahan makanan di kulkas kak, iya. Nah kalian nggak nyamuk karena adalah seri farming udah pada farming, emang iya. Bang Raju udah dapet tools emas, keren amat. Iya, dia udah dapet yang emas tuh, cepet banget tuh. Tuh aja dia nggak tahu tuh kenapa bisa kebuka yang emas. Jadi aneh banget dah. Buka alatnya ini gimana gitu sebenarnya. Wih, panen akhirnya. Siap dulu. Ntar aku sabit malah nggak panen. Serius. Yang panen, finally panen. Oke, karena udah panen, aku masak dulu permintaannya si bapak yang ngasih jam waker. Save dulu. Vector yang 4S bagus nggak? 4S, 4 spesial sama aja kayak yang 4 biasa, cuman beda landscape bisa pull aja gitu sih. Itu ada dua tadi, satunya buat apa? Maksudnya pintu ada dua? Summer susu sapi emang cuma dua. Iya turun karena cuacanya panas, jadi kualitas susunya turun dan jumlah susunya juga turun.
Seri SOS pertama emang ada. Ada lah. SOS pertama kan ya SOS doang judulnya. SOS pertama itu judulnya SOS doang, Jos, nggak ada titel lain. Salad. Aku butuh yang ini. Lah. Ini bisa kan? Lah kok aku nggak bisa bikin? Lah kok kenapa nggak bisa bikin ya? Halo, baru pulang. Halo, Ryoji. Semarang hujan. Mod Inggrisnya dari website mana? Di tempat download gamenya ada, Vincent. Di NSW game ada, di NSW2U ada di situ modnya. Di dapur ada dua pintu buat apa aja? Kamar mandi sama WC. Kamar mandi sama WC. Gak pernah tahu yang Harvest Moon-nya kah, Febri? Tambang malam dulu. Tambang baru maksudnya. I'm worried kalau semisal lari lah, kalau stamina berkurang rasanya nyebelin, tapi itu justru ada kesan relax. Iya. Ini aku gak bisa masak, gimana ceritanya nih? Ini aku gak bisa masak loh, bahannya ada loh. Gimana ceritanya tidak bisa masak ini? Ya ini kayak yang si siapa sih, Fahri ya, varian gitu, kayak yang varian gitu, nggak bisa masak padahal ada bahannya gitu. Dua jenis hybrid nggak bisa satu jenis, nggak bisa satu jenis ya. Astaga, nggak bisa yang satu jenis doang. Soalnya yang lain nanemnya cuman musim winter sampai musim ini, musim winter sampai musim apa ya? Musim winter sampai musim summer. Ya nanem lagi dong. Akhirnya udah bisa. Kemarin tuh aku masakin nanem yang ini nih. Aku kira masuk gitu di daftarnya itu. Ternyata cuman masuk di daftarnya si yang Chris doang. Tasnya full? Enggak, tasnya enggak full kok. Harus beda bahannya, oke. Tak kira bisa satu jenis bahannya. Soalnya yang tiga lainnya itu nanamnya di musim winter sampai summer. Sedangkan aku di musim fall. Ya mana bisa. Sashimi yang pakai dua ikan nanti ada, itu seingatku dua jenis ikan itu udah ada, aku udah bisa bikin dua jenis ikan dari sashimi, aku udah bisa bikin kok. Apakah itu jauh lebih mahal harganya? Harganya jauh lebih mahal kah itu? Apakah naiknya cuma sedikit doang? Yuk di like dulu yuk buat yang belum, atau yang baru join. Misal dong, ya susu. Ini lobnya harus berapa sih biar berubah jadi A? Ini udah 6, masih belum jadi A aja susunya. Ya.
Ini sashimi kan ada beda. Kemarin kan udah aku jelasin. Ada yang dua jenis sashiminya, bahannya. Cuman ya gitu. Aku nggak bikin, males. Ntar sama aja, tapi butuh lebih banyak jenis ikan. Jadi kayak buang-buang bahan doang. Soalnya udah nggak mandiin lagi hewan nih, gara-gara di luar udah nggak ada tempat mandinya nih. Tuh, di luar udah nggak ada tempat mandinya lagi. Tak kira ini tempat mandi loh, ternyata bukan. Makanya udah nggak ada mandi-mandiin hewan ya. Itu bulu wolnya gold terus ya. Iya, nggak bakalan turun. Sekalinya gold, gold terus. Sekalinya es, di sini enaknya gitu. Sekarang nih enaknya gitu. Kalau domba dari dulu emang kalau udah gold nggak bakalan turun, tapi kalau susu sapi kan dulu bisa turun, kalau udah S bisa turun jadi ke B. Kalau sekarang nggak, kalau udah S terus, nggak bakalan turun-turun. Paling jumlahnya doang yang turun. Ya paling jumlahnya yang bisa turun. Tapi kalau kualitasnya nggak bakalan bisa turun, malah bisa naik malah kualitasnya. Enakan sekarang gitu di sini. Ya bang, sekarang naik kok harga keju sama jenis keju susu sapi naik semua, nggak kayak dulu. Oke, mantap. Kalau kejunya naik, mantap lah. Kalau dulu mah cuman harga susu yang bagus dari susu sapi normal sama brown yang B doang. Ya brown yang B atau yang susu sapi normal, udah. Sisanya kalau pakai susu sapi yang lain udah rugi, turun banget harganya. Bakalan turun banget. Repotan mandiin hewan dua kandang. Repot memang sih. Gue ada banyak susu bro. Gue pernah tes, nggak pernah burst hewannya, nanti bakal kotor. Oke. Melon. Kit. Kasih sashimi aja kit nih. Udah nyoba pets satu. Udah, ini aku pakai pets. Kan udah dibagiin di Discord. Dari yang dibagiin Ryoji itu udah langsung mau pakai petsnya. Dari kemarin atau 2 hari yang lalu gitu aku pakai pets yang 1.0.1. Bang, ini nikah sama siapa? Sama Cecilia. Nikahnya sama Cecilia. Ini Gustava bisa dikasih apa aja ya selain bunga? Aku kasih ikan nggak mau. Kalau Gustava bisa di spam hadiah dikasih apa aja? Apa bunga semua gitu? Thank you Vincent. Udah join member lagi, thank you. Gak bisa. Apa sih dikasih apa aja sih Gustava nih? Masakan sama telur. Masakannya masakan apa? Nih si telur. Telur bisa. Apa dua kali sehari doang? Tadi aku kasih makanan gak mau. Mau. Oke. Mungkin yang herbal doang, nggak mau yang sashimi. Gen S masih bug, belum di fix dari info terakhir. Oke. Kasih kop atau fruit juga mau. Aku kasih bunga, biasanya kasih bunga aja lah. Buat persiapan tahun ketiga kan.
dapetin hadiah dari mereka. Yang Kit belum dapet-dapet, belum sempet ambil lagi di rumahnya. Ini udah berapa sih Kitnya? Harus mentok banget kan Kit? Mana Kit? Belum mentok, masih agak lama mentoknya. Patrick enggak ku kasih hadiah. Ini udah turun enggak ya? Enggak turun sih. Flora enggak ku kasih. Kucing. Kucingku malah ungu dong. Gara-gara kehujanan kemarin. Jadinya ungu. Makanan bisa sashimi, yang nggak bisa maunya mungkin yang ada daun-daunnya. Maunya mungkin yang ada daun-daun Gustava nih. Ini ngasih hadiah nggak sih dia sekarang nih? Kalau ini nggak ngasih hadiah berarti cuma ngasih resep doang. Puan sukanya apa? Kasih aja masakan bisa, telur bisa, hasil tambang bisa, ikan bisa. Pan itu kayaknya paling banyak yang bisa dikasih dah. Aku biasa ngespam pan itu 4 hadiah dah. Kalau belum deket banget aku ngespamnya 4 hadiah. Tapi kalau udah full senyum dia atau ketawa, kasih aja satu. Biar nggak turun. Kemarin yang Sopindo itu iya mod, yang bahasa Inggris kemarin mod. Itu udah kena copyright, makanya sekarang pakai bahasa Jepang. Karena yang Inggrisnya kena copyright, bahaya. Udah 2 emo di Android Skyline, ya. Yeah. Kalau Ekenes masih bug rapi, kalau Skyline gimana? Bang Charlie kok prinsipnya nge-stack di 50% ya? Apa emang nggak bisa pull? Mungkin sering kalah gara-gara mini game jadinya stuck 50%. Aku malah nggak pernah kasih hadiah ke Charlie. Aku nggak pernah kasih hadiah ke Charlie sama sekali. Kalau mau kasih hadiah ke Patrick aja. Ngapain ngasih hadiah ke Charlie? Eh, kasih hadiah Cole. Kalau mau kamu kembang api, kasih hadiah ke Cole, jangan ke Charlie. Charlie kan korban battle. Kalau dia dikasih hadiah ya nggak bakalan naik-naik banget mungkin. Nah kan main minigame lupa aku jadinya. Kit udah di situ. Kit tadi udah aku kasih. Ya Kit tadi udah dikasih. Nambang aja lah nambang. Pun nggak suka sup herbal tapi kasih ini. kasih sashimi gitu. Kalau gitu aku tadi coba nawar cuman sekali doang, bisa setelah itu nggak bisa nawar lagi, mungkin masih kuning ke merah ya. Kalau kayak gitu emang sama kayak kasusku tuh, di kuning cuma sekali doang, di merah baru bisa terus menerus. Makanya harus merah kalau mau yang dijual semuanya bisa naik. Kalau masih kuning udahlah, berharap aja yang kita jual itu naik semua langsung, jangan jualnya satu persatu lagi. Charlie jadi tumbal di game ini. Iya, jadi jangan dikasih hadiah. Kalau mau kasih, kasih hadiah ke Cole atau Patrick, itu kan bisa dapat kembang api juga. Biar adil bang si kembar. Itu aja dia punya aku turun tuh. Dia turun banget tuh malahan si Charlie-nya kan. Gara-gara kalah terus battle-nya dia. Jadi korban banget tuh. Minigame-nya apa aja ya? Ada 5 kan minigame-nya ya? Minigame-nya kan ada 5 sama 5 orang lah. Maksudnya mini gamenya sama 5 orang. 2 sama si kembar, 1 sama si kakek.
Terus satu lagi sama Ruby. Satu lagi sama siapa? Satu lagi sama siapa ya? Mini gamenya. Dia yang ngajak main game, dia yang apa? Gue prinsip warga ada 10 semua, mantep. Ih, dapat emas. Si Cole kok nggak ada voice-nya ya? Apa emang karena dia pendiam? Mungkin pendiam, jadi nggak ada. Pengen main tapi nunggu bahasa Inggris aja. Lah kenapa dihapus? Kenapa sih si Nightbot ngomongnya gitu mulu sama si Tom? Mungkin gara-gara titik, dianggap ada titik jadi kayak dot gitu, kayak dot com atau dot apa gitu. Mana konektarin terus. Ya mungkin kamu seringan pakai titik gitu kali. Tuh, B titik ing. Mungkin dikira link gitu. Mungkin dikira link. Di aturan nggak asik buat soalnya aku cuman di default aja tuh naik botnya. Tunggu yang Inggris masih lama banget atau enggak main yang ini aja, main yang mod bahasa Inggris aja. Tom, mod bahasa Inggris sudah ada kok. Ada yang ini udah full gitu. Udah full, bukan full sih, nggak kepotong. Bahasa Inggrisnya udah nggak kepotong gitu. Itu di ada tuh di Discord yang nge-share UI biar teks bahasa Inggris modnya nggak kepotong gitu. Tapi rada kegeser doang sih. Nggak kepotong sih, nggak kepotong. Tapi tampilannya jadi rada beda. Kan nggak bisa modnya, bisa, cuman nggak bisa di YouTube. Kalau main sendiri bisa, kalau buat main sendiri bisa, kalau buat di share di YouTube ya nggak bisa. Kalau buat di share di YouTube bahaya, bisa kena copyright. Kalau buat main sendiri ya aman. Ini yang nonton banyak main main sendiri. Dian, Varian, Idle, The game tadi itu main sendiri semua tuh kayaknya. Aman-aman aja mereka. Sama yang di GBN udah jadi satuan. Mod ing sama yang nggak kepotong udah jadi satu. Mantap. Tuh, download aja tuh. Polos kayaknya. Tuh di mod game, tempat mod GBA-nya udah gak kepotong teksnya. Kalau buat di share di YouTube jangan, atau buat share di, mungkin share di TikTok aman sih. Mungkin kalau di share di TikTok aman gitu, kalau share di YouTube nggak aman. Kayaknya kalau share di YouTube, di TikTok itu copyrightnya copyright yang lain gitu kenanya. Kalau copyright game kayaknya nggak terlalu dari TikTok. Telur lagi, adakah telur? Telur nggak ada. Butuh waktu sederhana aja sih. Ada bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Jepang ada. Kalau mau beli yang bahasa Jepang ada tuh di Amazon pre-order. Pre-order 250.000 kalau nggak salah. 250.000 pre-order, walkthrough-nya, bukunya, panduannya. Tapi versi Jepang. PO dulu tapi. Kalau bahasa Inggrisnya belum tahu ada atau enggak.
Berharap sih bukunya seenggaknya ada yang bahasa Inggris lah. Kalau bisa ya ada bahasa Indo juga gitu. Mungkin bakalan ada yang nakal sih menurutku. Kalau bukunya ada yang bahasa Inggris nanti ya. Kalau bukunya ada yang bahasa Inggris mungkin bakalan ada yang bikin bahasa Indonesianya. Ya kayak yang lama kan. Kayak yang lama itu ada yang bikin bahasa Indonesianya. Mungkin bakalan kayak gitu, bakalan dijual terus. Lumayan tuh pasti. Bakalan lumayan banget duitnya. Kalau dulu bukunya 20.000, kalau sekarang mungkin bisa 80.000 atau 100.000, mungkin masih banyak mungkin yang bakalan beli. Mungkin ya. Kalau dibikin ke Indonesia juga. Pasti itu Bang, tinggal di transit terus jual ya. Itu bakalan banyak tuh yang nakal kayak gitu. Kayak yang BTN kan, Save the Homeland. Wonderful Life juga. Lagunya MPVSP, iya. Dari Hero Levelnya musim Fall. Gue resep Hybrid Seed dari versi lama. Halo Om. Waduh, bibit aku lupa simpen, simpen di bibit dulu. Bibit simpen. Ini simpen. Tasnya sih ngerepot banget nih sekarang nih. Asli. Ini tasnya bener-bener bikin repot sekarang. Gak bisa simpen banyak nih. Kayak gini. Ikutin zaman. Tanaman arah. Ya berharap sih ada yang jual. Tapi versi digital zaman sekarang juga lebih sering baca e-book. Iya. Tapi ada juga yang hobi koleksi fisiknya loh. Kalau koleksi fisiknya kan bisa dijual lagi. Itu sih pemikiran orang sekarang gitu. Kalau digital itu terkadang malah lebih buat koleksi. Kalau dijual ya udah sama game-gamenya banget gitu. Misalnya kayak Nintendo Switch beli digital gamenya, ya udah sama game-gamenya dijual. Eh masuk lagi dong. Kalau fisik ya udah fisik gamenya doang yang bisa dijual. Kadang gitu orang mikir. Membuka WL dulu agak sesat. Anam Corp disuruh jangan mepet. Disuruh jangan mepet. Nanam crop disuruh jangan mepet, iya. Makanya banyak yang gaya nanamnya kayak gitu kan. Kayak yang di pesta. Muncullah perdebatan masalah nanam. Aku dari dulu sebelum beli bukunya nanam di Wonderful Life selalu dempet-dempet gitu. Iya, selalu dempet-dempet. Kalau bisa dempet-dempet nggak ada masalah, ngapain aku ikut yang buku? Aku beli buku gara-gara bingung dapetin makanan rumput gitu, asli. Makanan hewan gitu. Gimana dapetin normalnya? Bingungnya dulu di situ. Oke, aku udahan dulu ya. Ntar malam aku lanjut lagi, udah jam 6. Udah mau maghrib bentar lagi. Setengah jam lagi lah maghrib. Oke, aku udahan dulu semuanya. Makasih yang udah mampir, yang udah nemenin. Jangan lupa di like sama di subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi ntar malam ya. Ntar malam kalau nggak ada kendala, aku lanjut lagi gamenya. Masuk ke musim dingin ya. Oke, makasih semuanya. See you next stream. Bye-bye.